Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anakku, mari kita lanjutkan tadarus kita. Pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum bikuwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaitum min ba'di dhalika, falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, pada tadarus kali ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam yang diangkat atau mendatangi Bukit Sina atau Tur Sina untuk berjanji kepada Allah agar senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa. Tentu ini berlaku untuk umatnya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk diamalkan beliau beserta kaumnya. Namun demikian, sebagian dari umatnya banyak yang berpaling. Maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka sebagian, kemudian Allah tetap memberikan karunia kepada mereka. Sebab tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Oleh karena itu anak-anakku, ini adalah pelajaran bagi kita semua agar kita jangan pernah menjauh dari peringatan Allah, menjauh dari ayat-ayat Allah agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Marilah kita berdoa, semoga kita senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, segala puji hanyalah milik-Mu. Engkaulah pencipta alam semesta ini, Engkau pulalah yang akan mengatur dan memeliharanya. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu agar hati kami senantiasa teguh untuk mengamalkan ajaran-ajaran-Mu. Jadikanlah hati kami senantiasa bersih sehingga mampu menerima nasihat dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kami yakin Engkau akan mendengar doa-doa kami dan akan mengampuni segala dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.